Okey, Munawar. Hari Jumaat ini kita nak juga merancakkan dan juga memeriahkan Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang bakat baru. Sudah pasti yang akan mewarnai industri nasyid negara kita dan meneruskan legasi ayahnya. Hari ini kita bersama dengan Fatih Salim. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka memang seiras. Seiras dengan ayahnya daripada kumpulan hit. Cakap kena ayah, mungkin ramai tak tahu siapa ayah Fatih sebenarnya. Sebenarnya ayah Fatih ini merupakan seorang ahli daripada kumpulan Hijaz yang bernama Faizal. Muka tu ada. Tak larilah. Okey, kita nak berbicara mengenai lagu terbaru yang daripada Fatih ini yang bertajuk Kembalilah. Tapi sebelum itu mungkin sedikit latar belakang macam mana sebenarnya Fatih memulakan dalam kejayaan ini. Sebenarnya permulaan tu adalah proses daripada ayah sendiri. Ayah tanya yang ayah tahu yang Fatih minat nyanyi apa semua. Jadi ayah ada idea untuk kedepankanlah anak dia dalam industri nasyid bagi menyambung legasi nasyid tanah air. Tapi ini solo. Kalau nak menyambung, kenapa tak kumpulan? InsyaAllah, siapa tahu akan datang. Betul-betul, InsyaAllah. Kenapa ada kumpulan sebelum ni? Sebelum ni memang tak ada kumpulan. Memang solo lah. Ya, betul. Dulu zaman sekolah pernah masuk pertandingan nasyid ke? Selalu daripada tadika sampailah. Macam Fatih dalam ahli keluarga Fatih kan? Fatih seorang ke boleh menyanyi ataupun adik-adik lain juga ada bakat seperti ayah? Kalau nak kata bakat tu memang semua ada. Semua ada? Semua ada. Tapi kita orang lebih kepada seni. Ada yang seni ke arah design, ada seni. Jadi Fatih seni ke arah menyanyi. Okey, tapi kita difahamkan juga macam Fatih ni belajarnya dalam bidang accountant. Betul, bagian finance. Finance, Islamic banking. Islamic finance. Okey, sekarang masih lagi tercari-cari tempat untuk internship. Betul. Jadi masa tu sebab ialah dah daripada kecil dah menyanyi, bagaimana sebenarnya membahagikan masa tu? Membahagikan masa tu yang waktu bernyanyi ni baru waktu semester 5. Jadi waktu tu ayah roja untuk kita rekod lagu kan. Jadi pembahagian masa tu tak adalah terlalu ketara. Jadi boleh je fokus pada pembelajaran dalam masa yang sama fokus pada kerjaya. Beruntung tau ayah roja tau. Nak bagi lagu. Jadi difahamkan lagu ini dicipta oleh ayah sendiri. Ya betul, komposer dan lirik ayah Faizal Hijaz. Okey, lagu ni berkisahkan mengenai apa? Lagu ni berkisahkan mengenai seorang makhluk Allah ataupun hamba yang pada dahulunya bermaksiat kepada Allah tetapi slow-slow dia rasa nikmat dalam bermaksiat tu hilang dan dia rasa insaf. Lalu ada seorang tokoh yang datang untuk membantu dia ke jalan Allah SWT. Alhamdulillah, patutlah nama lagu Kembalilah. Sesuai sangat dengan jalan cerita yang tadi. Jadi berkenaan lagu ni kan, bagaimana dari awal permulaan pembuatan lagu ini? Adakah Fatih sendiri ada bagi idea kat ayah, ayah nak macam ni, nak macam ni? Adakah ataupun sepenuhnya daripada ayah? Ada juga kita bincanglah dulu kan untuk keluarkan lagu pertama. Lagi ni lagu single pertama Fatih. Jadi ayah bincang, ni kena tak dengan jiwa. Sebab tu Fatih kata lebih suka ke arah lagu yang kerohanian, lagu yang ketuhanan. Jadi ayah bantu dan terkeluarlah lagu Kembalilah ni. Okey. Konsep dan juga idea asal untuk music video yang sedang dipaparkan di kaca TV ni bagaimana ni? Ini berdasarkan perbincangan bersama antara pengarah video jadi dan juga ayah dan Fatih. Sebenarnya susah juga nak fikir macam mana nak kita gambarkan kembali kepada Tuhan tu. Jadi inilah terhasil Fatih ada dua watak dalam satu muzik video. Fatih yang baik dan Fatih yang jahat. Yang baik tu dengan sebelum itulah. Betul. Penuh dengan kemaksiatan tadi itu katanya. Betul. Selepas ini apa hala tuju Fatih selain daripada menyanyi solo, apa lagi di antara kerjaan selepas ni ke? Mungkin lepas Fatih praktikal akan cuba cari pengalaman-pengalaman dari segi industri sendiri dan juga mungkin Fatih punya finance tu mungkin akan dikembangkan lagi. Okey. Mungkin ada rancangan kalau tadi kumpulan mungkin ada nak berduet ke dengan siapa-siapa? Siapa yang Fatih teringin berduet? Selain yang pergi Hijaz. Nanti kata ayah lagi, roja ayah lagi.
Kalau nak kata berduet tu semestinya nak kita nak keluar kan, nak keluar daripada nasyid itu, mungkin berduet dengan artis-artis yang artis-artis pop. Tapi kita bawa genre ketuhanan. Siapa antaranya yang dalam bayangan dalam kepala Fatih teringin sangat nak berduet dengan ni? Ada perancangan tu, ideanya? Mungkin Hakim Rusli kan. Sesuai. Hakim Rusli pun dia memang lagu-lagu dia pun kita tahu dia berunsurkan positif juga kan. Jadi okey, sesuai. Okey, selain daripada menyanyi, sebab tadi Fatih kata darah seni tu memang mengalirlah dalam keluarga kan. Mungkin ada bakat-bakat lain dalam diri Fatih, mencipta lagu ke, bermain alat muzik? Itu kalau dari segi musician itu, Fatih masih lagi orang kata tengah merangkak-rangkak lah. Tengah biasakan diri dengan muzik. Tetapi kalau kata bakat-bakat lain tu lebih kepada calculation lah sebenarnya. Hebat lah Fatih. Accountant, finance. Dalam masa sekarang ni mungkin ada peminat-peminat baru yang nak mengikuti Fatih di media sosial. Boleh kongsikan media sosial Fatih? Boleh. Kalau anda semua support Fatih dengan follow Instagram Fatih, Fatihi Salim. Dan juga sekarang ada account TikTok, Fatihi Salim juga. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Faizal Hijaz channel, kerana dekat situ Fatih akan sentiasa update berkenaan dengan Fatih punya konten, Fatih punya show dan sebagainya. Okey, terima kasih. Dan juga kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Fatih Salim. Ayuh sama-sama kita memberi sokongan kepada bakat baharu dalam industri nasyid negara. Dan selepas ini Fatih akan menyanyikan lagu Kembalilah. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Fadi, bersama dengan Kembalilah. Tapi itulah, itu sahaja untuk hari Jumaat ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan kita hari ini daripada 8 hingga 10 pagi. Dan saya Munawar Azmi dan juga Syafika bersama dengan tim penerbitan mengucapkan terima kasih kerana kesetiaan anda sehingga pada ketika ini. Dan selepas ini kami akan bawakan anda persembahan daripada Fatih. Kita berehat seketika.